Halo Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Oke, hari ini kita mau ke pasar nih, Quincy. Mau ke pasar? Mau ke pasar, mau soalnya disuruh emak belanja. Ngapain nih? Belanja apa di pasar? Sayur. Belanja sayur, daging, makanan lah semua gitu. Buah. Iya, kerupuk gitu-gitulah. Tapi kita nggak usah ke pasar kali ya, ribet. Emang mager nih. Jadi kita main kata emak. Nah, hari ini kita mau mainin kata emak. Ini game lokal nggak sih? Iya, game lokal. Jadi ini publishernya itu segara.id. Nih, bisa. Duh, kayak beauty influencer. Iya. Nah, terus ini kreatornya itu Dian Rahmatullah. Tapi ini beda nih sama desainernya. Desainernya itu WD.Willy. Jadi, creator sama itunya beda orang ya? Beda. Okay. Tapi konsepnya kok bisa sama ya, lucu ya? Mereka gabunginnya. Mungkin visinya sama kali. Visinya sama ya. Gitu. Visi misi dan buat. Iya, nah, di sini kalau kita lihat di sini bisa dimainin cuma 2 sampai 6 orang. Jadi bisa dibilang dikit ya? Kecil. Oke, kita unboxing aja kali. Oke, guys. Buka fan. Nih. Aduh, jatuh. Jadi kita tuh dapat 2 petunjuk permainan, one in Indonesia and one in English. Anjay. Aduh, Indo aja ya. Indo aja, enggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Dah. Oke. Okay. Terus di sini kita bakal dapat namanya apa tuh? Kartu-kartu yang lucu. Kartu-kartu yang lucu. Contoh ada namanya kartu belanjaan. Kartu belanjaannya sebelum kita main bakal kita shuffle dan kita lay secara random di sini agar semuanya bisa lihat. Oke, ini kartunya ada 6 nih. Emang cuma ada 6. Karena jenis belanjaannya pun cuma 6. Oke, oh berarti pilihannya cuma 6. Emak suruh kita belanja 6. Dan di sini nanti tuh bakal ada bahan-bahan yang kita perluin plus bahan-bahan yang busuk plus kartu spesial. Oke. Buat kalian yang kayak pingin tahu alur game ya, lihat kita main dulu. Oke, petunjuk permainan. Kita langsung aja ya. Iya, jadi ini kartunya banyak banget kan tuh dibagi habis, guys. Dibagi habis. Nih kok kita main. Jadi ini kalau berdua dibagi 2 nih. Iya, ini aku lagi membagi 2. Ini mungkin bisa di speed up aja. Iya, di sini tulisannya 15 menit. Ini kartu sebanyak ini main berdua. Ini ya, 2 hari lah kita selesai. Tapi kalau kita main tepuk nyamuk sendiri pun tuh cepet nggak sih? Benernya cuma keluar-keluar doang gitu. Nggak juga sih. Iya nggak sih? Nggak tahu deh. Lu main sama siapa bisa secepat itu? Sama teman. Oke. Okay. Sama keluarga nggak tahu. Sama siapa? Ini bisa santai nggak sih? Ya nggak bisa. Nah, ini aku mulai dulu ya. Oke. Ikan. Tempe. Jadi kita harus nyebut ini. Iya. Baru ngeluarin kartu. Enggak, kita tuh kayak ceblek nyamuk. Tepuk nyamuk kayak tempe. Oke. Oke. Oke, mengerti. Udah lumayan ngerti nih. Coba. Oke, aku apa kamu? Ya lu dulu boleh. Tempe. Daging. Telur. Ikan. Kangkung. Ya, harus nepuk. Oke. Terus lu dapat. Aku dapat kangkung, tapi kamu harus hati-hati. Kartu kangkung tuh ada 2, ada yang busuk juga. Jadi ada 2 jenis, yang fresh, yang busuk. Yang poinnya hati sama yang busuk. Kalau yang busuk tuh hatinya retak gitu. Hatinya retak. Iya sih. Retak enggak sih? Sedih ya. Iya, retak. Oke. Oke, kamu mulai dulu deh. Oke. Harus mulai dari awal atau dari awal? Dari awal, tempe. Daging. Telur. Lah kenapa? Okay, ini warung kenapa nih? Ini namanya kartu spesial. Nah kalau ada kartu spesial ini udah muncul, kita harus cepet-cepetan. Harus cepet-cepetan? Warung ini bisa untuk semua menu-menu ini? Dia tuh kayak kartu Uno Shuffle Card. Atau kartu plus 4, kartu pokoknya kartu spesial. Yang bisa semuanya gitu. Misalnya nih, itu kartu warung, tukar kartu warung dengan kartu belanjaan segar untuk menjadi poin kamu. Aku bisa tukar. Nah gitu. Oke, terus? Karena kita baru main nih, aku balikin. Kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal, oke. Kalau itu mau lu. Waduh. Kok asserting dominance? Ini ambil aja ya? Gak usah, biar ini aja. Oke. Kan udah dimainin. Oke. You go. Oke. Tempe. Daging. Telur. Ika. Iya, oke. Terus ini gua ambil. Ya udah,
Kak, tukar kartu warung dengan belanjaan segar untuk menjadi poin kamu. Hah? Ambil kerupuk ya? Ya udah, ambil aja. Oh, siap, apapun ya? Oke. Okay. Kue ya? Tempe. Daging. Okay. Telat, gak mau. Lah, kamu kayak... gitu kan? Strategi itu namanya. Gak boleh, anjir. Enggak. Kita gak menerima kecurangan. Pulang. Ya ampun, cewek selalu benar. Wow. Oke. Mulai ulang nih. Iya. Ya udah lu dulu deh. Tempe. Busuk an. Oh, ini busuk nih. Ini busuk, kan aku udah bilang. Enggak, ini gua ngelihatnya seger loh. Okay. Itu kan persepsi orang-orang. Oke. Okay. Ya, udah, kamu kalah. Terus kalau busuk gimana? Poinnya hilang satu. Tada. Oke. Okay. Oh, jadi kalau misalnya salah ambil yang busuk, poinnya hilang, minus. Oke, ulang ya. Oke. Tempe. Daging. Ah, ini apa lagi kartu duit? Kartu spesial kan udah bilang ada 4 jenis kartu. Jadi semua kartu spesial itu bisa ditepuk. Oh, ini jadi kartu spesialnya tukar kartu duit dengan kartu belanjaan busuk untuk apa ya? Untuk jadi poin belanjaan segar. Jadi nah, gimana tuh? Gimana tuh? Aku tukar ini anggapannya jadi segar. Oke. Okay. Ambilnya. Jadi yang tempeng ya? Enggak ada. Enggak ada. Gimana? Oh bisa tuh, kayak gitu. Lu menang tuh gue lihat. Oke, okay, lanjut. Gimana ya? Oke, okay, tempe. Daging. Telur. Ikan. Kangkung. Apaan? Gue kan gak tahu ya? Ambil. Oke, okay. Yaudah. Satu doang bang. Oh iya, oke. Okay. Ya, aku sama. Gue ngelihatnya ya, apa ya, desainnya itu lucu gue ngelihatnya. Colorful gitu loh. Iya kayak sih. Kayak tempenya, dagingnya gitu. Warnanya secara desain dia lucu sih. Iya, terus kualitas apa sih? Ininya kartunya tuh bagus gitu loh. Solid, rigid. Enggak yang solid. Abal-abal gitu loh, biasa kan murahan beda ya gitu. Oke, lanjut. Lu dulu. Aku dulu. Tempe. Daging. Busuk. Ih, warnanya sama loh. Oh. Kan ini lebih hitam. Oh iya. Oke. Okay. Ya ampun. Harusnya dari tadi gue menang, guys. Ini kenapa cewek tuh jago belanja ya? Ini emang kita okay. Tuh okay. Perseptif. Oke, okay, lanjut kalau gitu. Tadi siapa yang mulai? Tadi gue, lu dulu. Tempe. Daging. Telur. Ikan. Kangkung. Ya ampun. Ah. Oke, okay, lanjut. Tempe. Oh ini kartu, ini kartu apa sih namanya tadi? Kartu spesial. Kartu spesial. Kartu spesial. Ambil satu belanjaan lawan untuk menjadi milikmu kartu belanjaan. Hah, ambil nih. Ya. Dah, aku buang ya. Oke. Okay. Jadi mainnya repeat gini terus. Oh, oke. Okay. Oke, okay, lanjut tempe, daging, telur, ikan, kangkung. Kartu spesial. Iya, enggak ada yang nepuk. Yo. Oke, okay, kerupuk. Oke, okay. Nah bener kok, kan? Kok kayaknya sih, kayak aku berasa dicurangin deh. Enggak loh. Kamu tuh kayak... Bisa lihat. Kerupuk. Slow-mo. Speednya diturunin. Coba suruh kok smart viewers ngeliat. Iya, oke. Okay. Pasti aku jujur, guys. Enggak mungkin aku curang. Kayaknya curang. Oke, okay, lanjut. Sumpah. Dari lo? Tempe. Daging. Ya Allah. Tukar kartu warung dengan kartu belanjaan segar untukmu. Ntar kartu warung belanjaan segar aku mau ikan daging nih. Kita harus punya semua ini ya? Iya. Ya gue baru punya kerupuk. Ya udah semangat. Oke. Okay. Kamu mau aku apain coba? Ya udah semangat. Ya udah oke. Okay. Tempe. Daging. Telur. Ikan. Kangkung. Kerupuk. Tempe. Ya mampus. Ambil satu kartu belanjaan lawan untuk dibuang ke tengah permainan. Ya udah dah, aku relanya ini. Nah ya udah, mampus. Oke. Okay. Agak dendaman ya. Iya iyalah. Pikir kamu kenapa sih? Oke, okay, lanjut dari lo. Tempe. Daging. Telur. Ah. Ambil satu belanjaan. Anjir, belanjaan gue diambil terus. Makanya kalau belanja atau main tuh fokus. Oke, kali ini gue fokus, gue kompetitif orangnya, nggak bisa nih. Dah, kompetitif kok begitu? Enggak, ini mulai dari sekarang, tadi nyantai. Masih yaudah. Kosong sih, yaudah, liat-liat. Coba aja, okay. Dari lu mulai. Tempe. Daging. Ikan. Aduh. Aduh.
Ini apa nih? Ini kartu siapa, Cak? Ya udah tadi kan. Tadi kan aku nepuk, beli punya emu. Oh, oke. Okay. Dari gua ya? Tempe. Daging. Ah. Coba bentar deh, mau ngelihat perbedaan antara... Tuh, yang busuk tuh lebih hitam, guys. Coba. Tuh, dari tadi sumpah. Kebingungan mulu kayak kelihatan sih. Tuh, kelihatan. Cuman beda di warna daging. Hmm. Oke. Okay. Okay, fine. Oke. Okay. Kalau kompetitifnya mana nih? Tak tunggu. Sabar, ini sabar. Nggak keluar-keluar. Lah, kalau misalnya kartu gua habis gimana dong? Kalah? Ya udah, kita ambil ini tumpukan. Ya, kita bagi lagi. Emang nggak effort mainnya. Oke. Okay. Terus menentukan pemenangnya dari mana? Penentukan pemenangnya ya... Oh, setelah kita udah punya semuanya? Antara kartu belanjanya paling banyak atau dia punya lengkap. Kalau paling banyak berarti kalau misalnya ini udah habis, ditentuin dong siapa paling kita banyak? Kita bagi lagi, main lagi, terus sampai sebanyak-banyaknya let's say 10 kartu ini deh. Gitu. Okay. Siapa yang reach 10 dia menang gitu aja ya? Oke. Okay. Okay, kita ya mainin kita aja ya. Oke. Okay. Siapa tadi terakhir ya? Ya Allah lupa. Gua deh. Oke. Okay. Tempe. Sol mutang, enggak, daging. Aduh. Kesel nih, gila banyak banget. Oke, dari of lu. Of course. Tempe. Daging. Telur. Ikan. Kangkung. Ya. Ambil lah. Satu, satu. Pelan-pelan guys, step by step. Progress ya, semuanya. Let's see lah ya. Trust the process. Yuk. Kayak siapa yang ngomong trust the process? Okay. Tempe. Daging. Telur. Aduh. Gue tuh kayak masih belum hafal gitu loh guys. Kartu. Aku dapat kartu bolong lagi, disuruh buang kartu belanja lah. Anjirin kosong, Cok. Back to zero. Gue tuh belum hafal kartu spesialnya. Kalau lu kan beda mungkin ya. Aku juga gak hafal, gila ya. Pokoknya beda aja gitu. Oke. Okay. Atau emang aku yang suka belanja? Ya. Oke lah kalau gitu. Nggak tahu sih. Dari gue ya? Oke. Okay. Tempe. Daging. Telur. Ikan. Kang. Ambil satu kartu belanjaan lawan untuk menjadi milikmu. Nggak ada, bro. Yaudah nih, tak simpan buat nanti kok kamu dapat. What? Eh, nggak boleh dong. Nggak bisa gitu. Jangan bikin boleh peraturan sendiri. Nggak bisa. Boleh dong, nggak boleh. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Jangan mau curang. Udah menang banyak masih mau curang. Kagak curang kan ya. Aku cuma mau mengikuti apa yang disuruh kartunya. Enggak ada, enggak ada. Ya udah, yuk lanjut. Tempe. Daging. Udah mau habis loh. Gue enggak ada anjir. Kamu mulai dulu deh. Ya udah, tempe. Tepuk aja tuh. Enggak. Daging. Enggak jelas. Kartu warung sumpah, enggak jelas. Kartu belanjaan segar. Aku enggak punya tempe. Bisa bagi enggak? Ada daging. Boleh ambil satu lah. Baik, bagus. Oke, lanjut. Kasian host baru nge-host pertama kali sama iya, aku. Iya, kita baru pertama kali. MT aja, MT. Oke, lanjut. Oke, tempe. Daging. Tepuk aja, tepuk, telur. Telur. Aduh. Gak apa-apa ya, okay. Gak apa-apa, oke. Okay. Nah, ini udah habis nih, gimana dong? Ya udah, kamu keluar lagi. Tempe. Daging. Aduh, gua kira itu tempe busuk. Tukar kartu duit dengan kartu belanjaan busuk untuk menjadi poin belanjaan segar. Ini tuh jadi poin, jadi segar lagi gitu. Ampung aja. Disulap. Ini kayaknya aku udah 4. Udah lengkap belum? Telur, belum ada telur. Jadi promosi itu gua bisa ngumpulin 6-6 ya. Atau banyak-banyak kan. Oke. Okay. Ini Anto, sekarang kita kamu yang bagi sekarang. Sekarang kita pengen ngumpulin lengkap nih. Iya, ngumpulin lengkap deh. Oke, kita kocok kartunya. Benernya nih mirip ceblek. Kasih sama orang Jakarta. Tepuk nyamuk. Tapi ada variasinya. Iya. Terus lebih berwarna dan... Tapi kalau berdua tuh asik sih. Iya. Tapi kok... Kureng kalau berdua. Kureng. Kayak jadi kebanting gitu loh kalau satunya jago main. sorry. Iya, kayak tadi yang barusan ya. Nyindir ya barusan ya? Enggak, kok sindir? Oh, kok baperan sih? Ya udah sih. Fakta mau gimana ya? Gua ngalah deh kali sorry, ini. Sorry guys. Oke. Okay. Udah tahu flow mainnya kan? Udah. Mau diacak lagi aja kali ya? Boleh, disapa lagi. Ini apa nih? Itu pemenang, kartu pemenang sama kartu terima kasih sudah bermain. Oke. Okay.
soalnya yang buat kartu sopan. Baik. Jadi ngomong terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun, sugeng enjang. Oke. Okay. Yuk kita, kamu buka dong. Balik. Balik. Balik semua. Balik. Kebalik semua nih. Oke. Okay. Siapa dulu? Bentar, dikat. Dah. Oke, okay, kebalik semua ya. Apa sih? Aku dulu kali ya? Ya udah, boleh mulai. Tapi aku kasihan sih sama kamu. Kamu dulu kan? Ya udah, iya. Telur. Nah. Sekali dikasih hati nih, cik anjir main gitu. Bener dong, ngomong, fokus. Oke, okay, ayo. Satu, kan dua, tiga, bilang. Telur. Gitu loh. Fokus, fokus. Fokus. Karma istri. Oke, okay, lanjut. Boleh. Kita buktikan di akhir aja, kangkung. Tepuk! Enggak. Ikan. Apa, daging? Gua loh, gua kan? Pan, aku di bawah loh. Kamu, enggak, kamu, sumpah. Kamu, aku dulu kan? Kamu mukul kukuku, anjir. Enggak, pak, kan gitu. Gini. Eh, mana ada anjir orang aku. Tadi tuh gini. Kamu, enggak, kamu pak gitu. Enggak. Orang gini kok. Kamu begini, anjir. Oke, yaudah lu menang. Iya. Emang, emang, emang. Kong. Oke, yaudah lu dulu. Eh, gua ya? Yaudah, telur. Bener gak? Bener gak? Bener dong, bener dong. Aku menyium bau-bau kepicikan. Kepicikan. Auramu hitam, Manto. Oh ya, dibaca dulu, guys. Ambil satu kartu belanjaan lawan untuk menjadi milikmu. Sini, 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 sini. Sabar, yang warung tadi belum. Ngomong kata-kata mutiaranya dong. Apaan? Please, thank you, sorry. Enggak, sorry, enggak. Buruan, buruan deh. Tadi yang warung juga belum dibacain. Asserting dominance mulu, heran. Kita baca yang warung ya nih, guys. Tukar kartu warung dengan kartu belanjaan segar untuk menjadi poin kamu. Yaudah nih, ini kelompoknya. Oke. Okay. Udah, ini dibalikin. Udah lumayan nih, udah ngejar kok. Yuk, lanjut. sorry. Telur. Kangkung. Hih, kangkung. Kamu tuh kangkung. Kalau buka bisa enggak pelan-pelan enggak sih? Lah, kayak kan emang harus gitu cepet loh. Gitu loh. Oke, lanjut. Ya, kamu aja. Telur. Tuh. Sumpah kok aku merasa dicurangin ya? What? Lah, kamu kalau securang-curang kenapa jadi orang jujur dikit sial. Kita main cepet gitu loh, telur gitu langsung. Eh, gimana tanganku tuh mau masuk kalau kamu tuh begini anjir. Aku mau nyelempit di mana, anjir? Ya udah, kita sekali lagi coba, yuk. Ya balikin tuh. Enggak dong. Ya udah, kalau poin ya udah poin aja gitu loh. Lanjut, yuk. Aku mau masuk di mana? Yuk, durasi. Udah telur. Udah dibilang tuh durasi. Telur. Tuh. Hah? Sampai. Ya Allah, busuk. Aduh. Ih, warnanya tuh beda. Kita balikin, minus satu poin. Aduh, ya enggak apa-apa. Lanjut. Telur. Kamu tau gak kalau salah tap tuh balikin poin lagi. Aduh. Ini aja. Oke, lanjut lo. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan semua. Karma instan. Kita lihat aja di hasil di aku. Oke, baik. Dapat takut. Ya buruan deh, gak usah shuffle. Ih, gak mau, aku mau shuffle dulu. Ya udah iya. Telur. Kangkung. Aduh. Tukar kartu duit dengan kartu belanjaan busuk untuk menjadi belanjaan. Ini kartu busuk. Ini. Jadi seger. Ini bener dong. Hmm. Oke, lanjut. Telur. Kangkung. Ikan. Daging. Kerupuk. Tempe. Curang lu juga. Naroknya tuh di sini. Aku gak gitu ya. Nah, aku gak gitu. Gini, men. Gitu loh. Kagak, men. Aku tuh begini. Terus aku kayak, oh iya. Ya udah. Ya udah begini. Ya udah, iya benar. Slow-mo aja. Iya, lu benar. Lanjut. Tukar kartu warung dengan kartu belanja. Oke. Anjir. Oh, lengkap loh. Udah lengkap, guys. 5. Enggak, satu lagi nih. Oh, belum ya. Yuk. Telur. Kangkung. Ikan. Daging. Kerupuk. Tempe. Telur. Tuh dia udah buka gini. Enggak, gua tuh enggak ngelihat sumpah. Kecewa. Astaga, kenapa enggak percayaan sih, bingung gua. Trust issue aku emang. Nih, apa tuh?
Ternyata aku kurang berapa ya? Kurang lengkap satu. Loh, itu udah lengkap. Nggak ambil sana buat tukar kartu duit dengan belanjaan busuk untuk menjadi poin belanjaan. Kartu busuk mana? Oke, lanjut. Telur. Aku lama loh judulnya, men. Iya, oh, okay, iya makanya nunggu gitu loh. Lanjut. Nah, aku menang. Telur. Ya, hah, udah lengkap. Udah ya? Oke. Terus gimana dong? Lu pemenangnya ini. Pemenang. Dia pemenangnya nih. Silakan. Wah, emang ya waktu, effort, semua itu membuktikan nih hasil kerja keras, kejujuran, dan kearifan budi pekerti. Terima kasih semuanya. Aku menang. Enggak, lu curang. Lanjut. Udah ya? Sumpah sepanjang permainan tuh kamu yang curang, sial, kesel banget. Enggak, setelah gue perhatiin lu tuh kayak narang tuh gini lah. Daripada kamu? Main apa diginin? Iya, bisa lah smart viewers melihat gimana. Ya, kalian aja yang bisa menilai. Aja, siapa yang curang di antara kita? Tadi mainnya tuh kecewa. Nah, fan menurut lu? Nama aku apa lagi? Menurut lu ini gamenya gimana nih? Review dari lu? Asik sih asik, tapi untuk harganya jujur ini 150 kan, mikir 3-4-5 kali mungkin ya untuk beli, soalnya enggak, 150 tuh gua genap 10 lah ya. Enggak kebanyakan. Ya pokoknya aku bakal mikir 10 kali, 6 kali sih kalau aku 6 kalian, karena dengan harga, dengan tempo permainan gini-gini kan kesannya gini-gini ya, aja ya, pricey. Jadi lumayan mahal. Yeah. Tapi kalau secara visual aku ngasih 8 sih, 8,5 lah, bagus 9,5 banget. 9,5 dari gua. Kayak bagus banget. Iya, lucu banget. Kalau kalian ngikutin Juki, komik-komik Juki atau animasi Juki, itunya dong mentok, nunjukin dong. Mirip banget karakter-karakter Dan kayak di plan out-nya baik gitu loh, lihat tuh kartu warungnya complicated gitu-gitu. Jadi kayak secara desain dia tuh approve lah. Cuman kualitasnya juga oke banget. Tapi kalau secara misalnya gameplay gitu-gitu agak kurang ya. Kurang. Soalnya lumayan mirip tepuk nyamuk. Jadi kayak bisa aja nih. Kayak kalau perbandingan, kenapa kok harus bayar 150 buat ini kalau kartu Remi itu cuma 10.000? Dengan gameplay yang sama lah anggapannya gitu kan. Mungkin enggak seribet ini gitu. Ya, lumayan boring juga ya. Kayak kita cuma main ini doang, repeat terus gitu-gitu Gitu. Overall dari lu berapa? 6,5. 6 ya? 2, 7 deh. Iya, 7 boleh. Naik 0,5. Jadi overall ya enjoy lah ya. Enjoy. Boleh dibilang enjoy. Fine. Nah, itu aja buat episode reload kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Dunas TV. Nyalain lonceng. Loncengnya di mana? Kopi link juga. Sini. Emang situ? Itu kan bukan. Ya udahlah ya. Oke, kalau gitu Fancy pamit. Armanto pamit. See you on the next episode. Bye-bye.